Dan hari ini melalui pemerintah daerah kami tidak main-main lagi. Mulai hari ini kita akan bawa Mimika, terutama budaya Mimika Moro, kita akan bawa keluar sehingga masyarakat dunia internasional bisa tahu. Untuk mempersiapkan kegiatan yang saya katakan bahwa ini adalah kegiatan yang terbesar di Papua, kami hanya diberikan waktu 50 hari kerja. Ini sebetulnya hal yang orang Jawa bilang gendeng, gila. Kita bisa mempersiapkan hal ini, tetapi berkat Pak Frans, berkat Aming dan juga tim lainnya, dan juga tidak terlepas dari teman-teman LO yang lain, panitia yang lain, luar biasa, terima kasih semuanya. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Mimika, kegiatan Mimika Dance Carnival tahun 2023 dengan semangat Mimika Yaware, secara resmi kami nyatakan dibuka. Oke, hari ini kita melihat Mimika Dance Carnival yang pertama kali diadakan di Kota Mimika. Acaranya meriah, semoga di tahun-tahun berikutnya Mimika semakin mengadakan event-event seperti kali ini. Terus untuk Mimika Dance Carnival.